Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Jadi ini adalah kondisi lalin di Ramadan hari keempat ya, kalau tidak salah, bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2019. Jadi saya masuk pada pintu Tol Tebet. Ya, antri waktu menunjukkan pukul 33 lebih 46 menit. Ya, lihat di sebelah kanan saya masih legang sih ya. Kemarinnya jadi jam 4 kurang, karena waktu pulang kerja saya itu jam seharusnya jam 3 ya, cuma tadi menaikkan pada sholat asar dulu baru berangkat, setengah 4-an lah ya. Akhir saya sedang antri Tol Tebet di frekuensi kerja 222 juga masih sepi, belum ada rekan-rekan yang berkomunikasi. Nah, saatnya untuk tempel kartu e-tol ya. Ya Om Galing, sore Om Galing. Sudah juru 9 LLU di mana nih? 10 LFG ganti. Masih dikit suara ya, Om. Ini udah kurang, jam 4 kurang nih. Targetnya udah hari. Lah emang begitu hari-harinya. Setengah 4 saya tadi dari parkiran bergerak, Om Galing ganti. Ini udah nyampe mana? Hari ini gak hujan kan? Jadi sudah bergerak betul? Belum, belum. Oh belum, kira udah bergerak. Posisi mana? Keramat Jati betul? Posisi Jati Bening padat merayap. Sampai teman-teman Triple 2 ya, sudah mulai ramai. Dengar suara Om Galing sudah juru 9.55 kuning. Ada juga suara pada Konrad juru 10.5. Akhirnya saya tertidur juga. Om Jambul juru juru 10.5 Romeo. Waduh, sampai ke
bang angin, ngademin diri, ngademin sambil duduk maksudnya. Itu di depan kipas. Ternyata pulas juga satu jam lumayan lah. Ganti. Jadi macet ini bukan karena ada kecelakaan atau ada kejadian apa-apa ya. Ini setiap harinya seperti ini nih ya. Arah ke timur. Sekarang di penjara. Ini disebabkan adanya pembangunan tol elevated. Ini ujungnya ada di Cikunir. Yang mulainya di Cikunir, berakhirnya di Bekasi, apa? Karawang Barat. Paling lancar. Jadi tiap hari ya, seperti ini orang Bekasi macet. Ya mudah-mudahan kalau sudah jadi akan lebih lancar ya. Sebelah kiri kita lihat jalur LRT. Sekali lagi terima kasih Bro 25 nya. Terima kasih responnya. Saya mau masuk ke wilayah kemenangan nih. Lingkung dari jalur Pekayon menuju kompleks itu. Pade nyampe mana Pade Monot? 10 LCR 10 LFG. Jangan tidur Pade. Ya Allah, tidak sampai ini. Tidur mobil sama ini loh. Saya malam gini loh di mana. Cikunir Pade, nanti macet di buntutnya tadi saya lewat tuh di Jatiwaringin deh. Atau Pade mau keluar Jatiwaringin deh, nanti. Kalau mau arah Jatiwaringin macet lah, kan Jatiwaringin aja lah lebih cepat tuh. Dapat terlambat buka. Ya, ngemut jempol lah deh, ganti kaki betul. Ya, lebih mantep lah jempol kaki itu. Gitu lah. Iya deh. Bawa bekal bisa deh, emang gak dibawain arem-arem sama Bude? Oh iya Bu Tati tadi dipanggil Om Jambul tuh Bu Tati. Silakan Bu Tati. Dengar komunikasi antara rekan Bekasi Om Jambul dengan rekan dari Bengkulu ya, Bu Tati dengan call sign Julia Julu 07 Bravo Juliet melalui radio over IP VoIP. Menjelang pintu keluar tujuan saya Tambun
Setu Mustika Jaya ya, Tambun Mustika Jaya Setu. Nah, info juga buat Anda yang melintas kilometer 21, di sini ada alternatif rest area ya. Jadi kalau rest area 19-nya penuh, Anda bisa keluar ke exit tol Tambun. Ya, lihat tuh iklannya ya, jadi ada namanya gelar warung. Jadi Green Wisata menyediakan kayak food court ya, ada 42 tenan namanya gelar warung. Tersedia juga di situ fasilitas WiFi, toilet ya, ataupun musola untuk ibadah. Jelang exit pintu tol Tambun Mustika Jaya, saya butuh perjalanan berapa jam dari jam 3:30. Di sini sekarang pukul 5:17 menit, ya, hampir 1 jam lebih di perjalanan. Kemacetan diakibatkan oleh pembangunan tol elevated. Kunaon Om Bram, nah saya baru keluar nih. Exit tol Tambun Mustika Jaya Setu, alhamdulillah. Bentar lagi sampai 10.85. Kita bersama keluarga saya di Harimonde. Bangkiri Bram Asendawi Yatik. Om Bran As Sundawi, kembali saya di sini ya tuh. Ini Om Bran udah ngebekal nggak nih? Ini mah kayaknya nggak nepi nih beduknya, nepi rumah nih ganti. Saya udah persiapan dulu sebelum turun, udah persiapan gitu, jadi air udah ada, makanan udah ada buat. Paling ini ya merapat di kalau sempat Cibubur kali ya, rest area Cibubur ya Om Ram. Ya rencananya di sana kalau ke Buru, gitu kalau udah ke Buru ada di sini, tapi udah ada minum gitu kan. Iyalah kalau udah lengkap semua mah terus aja bablas lah. Gitu Om Ram. Berapa prediksinya tuh kalau kata Google Map, berapa menit, berapa jam nyampe di 85? Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Saatnya saya untuk ngetap pintu keluar gerbang tol Tambun. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya Om Bram, ngetap saya nih. Yang belum pernah.